Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang admin nak kongsikan kepada anda semua di mana tak tahu kenapa tetapi gambar ini buat saya rasa sedih, Putri Sarah. Pelakon Putri Sarah Liana akui sebab melihat foto anak lelakinya, Saikul bersama bapaknya Megat Kamarudin dan bapa mertuanya yaitu Datu Yusof Aslam. Menerusi hantaran di Instagram, Putri Sarah mengucapkan terima kasih kepada bapa dan bapa mertuanya kerana sudi menemani Saikul untuk perlawanan bola sepak. Saya tak tahu kenapa tetapi gambar ini buat saya rasa sedih. Terima kasih Baba Megat Kamarudin dan Papa Yusof Aslam, teman Saikul punya perlawanan bola sepak. Dalam hantaran sama, aktris berusia 39 tahun itu turut menitipkan pesanan buat anaknya. Saikul Islam, awak ada dua figura hebat yang akan menjaga dan sayang awak walaupun dalam apa jua keadaan. Pada 14 Jun lalu, Putri Sarah dan bekas suami yang juga pengarah sensasi, Samsul Yusof disahkan bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Putri Sarah dan Saikul mendirikan rumah. Putri Sarah dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan hasil perkawinan mereka dikaruniakan dua cahaya mata yaitu Saikul Islam dan Sumaya. Setakat itu info hari ini. Sekian dan terima kasih.